Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tutorial kali ini saya akan membuat logo partai PDI Perjuangan dan partai PAN ya. Seperti biasa saya sudah mendownload contoh logonya dari internet. Ya, kebanyakan di internet tuh ukurannya kecil ya, pecah ya. Jadi di sini saya ingin mengajarkan cara untuk membuat logonya, dan nanti ini filenya bisa di-download. Pertama kita kunci dulu ya. Ini pertama saya akan membuat logo PDI Perjuangan dulu, mulai dari tag-nya. Jadi kalau nyeting saya membiasakan untuk mengerjakan yang mudah-mudah dulu. Kita ganti warnanya, sekarang kita paskan, kemudian kita pisah dulu yang bagian bawah, kita renggangkan. Untuk bagian lingkaran ini garisnya juga kita ubah dulu ya, warna merah biar enggak sama dengan hitam, jadi lebih kelihatan. Setelah pas kita bikin lingkaran bagian luar. Sekarang kita bikin kepala pandangnya ini ya. Biasa kita bikin cornernya dulu, sekarang kita lengkungkan warnanya, kita ubah, kemudian kita lengkungkan. Untuk bagian telinganya ini saya kurang begitu yakin ya, soalnya saya ini download dari internet, kayak ada dua ini ujungnya, jadi kita samakan saja. Tapi yang jelas saya enggak paham betul, mungkin ada teman-teman yang paham mohon dikoreksi. Jadi saya hanya menyesuaikan file downloadan saya dari internet. Oke, sudah, sekarang kita rapikan ya. Ini belum ya, lengkungkan dikit bagian matanya ya. Ubah dulu warnanya biar lebih jelas. Bikinnya cukup satu aja, kemudian kita copy gitu ya. Sekarang bagian hidungnya ini ya, kalau tidak salah di PD ini istilahnya moncong putih.
ini kita bikinnya juga cukup satu sisi aja, nanti kita copy di mirror gitu ya. Sekarang kita gabungkan. Hidungnya juga kita copy. Lubang hidungnya maksud saya. Yang bagian bawah. Mulutnya ini. Oke, sekarang kita gabungkan ya, dari lingkaran tepi dan bandengnya ini kan satu warna ya. Kita geser dulu biar lebih mudah, kita samakan warnanya. Kita kembalikan lagi. Nah, kemudian yang gambar yang tadi kopian kita lepas dulu, kita geser. Sekarang kita bikin yang pan ya. Seperti biasa kita bikin teksnya dulu. Oke, udah pas. Karena ini warna hitam kita ubah. Kita bikin kotak dulu. Sekarang kita hitung ini cahaya mataharinya ada. Ada 32. Nah, sekarang kita tempatkan. Kita pastiin ya, pasti ini jumlah 32 ini ada artinya tapi saya kurang paham. Oke, kita perbaiki dikit, kita pas. Udah, sekarang untuk kotak bagian luar. Oke, sekarang gambar asli kita lepas, kita geser ya, yang sampelnya tadi. Sekarang kita sesuaikan warnanya.
taruh bawah. Ini bukan blok ya, ini list saja ya. Kita hilangkan bloknya, jadi list saja ini. Yang tengah putih, kita buang. Depannya biru juga, kita samakan warnanya. Tulisan bawah hitam. Untuk listnya kita tebelin ya. Bawah hitam. Nah, kita senterin. Nah, udah jadi ya. Sekarang yang sampelnya kita buang. Nah, udah jadi dua logo ini. Untuk bandengnya sebenarnya ini warnanya matanya merah. Jadi nanti file yang akan saya bagikan itu nanti udah saya ubah warna merah. Nanti teman-teman bisa dapat file format Corel, JPEG dan PNG seperti biasa ya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.